Guys. Dan sini spesialnya saya akan menggunakan player dari season 4, guys. Jadi saya akan pakai pemain saya dari season 4 yang dulu, guys, ya, buat main showdown. Oke, guys, sebelum kita lanjut ke channel ini, kita baiknya kita subscribe dulu, guys. Subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Tidak dipungut biaya apapun, guys. Ayo, guys. Saya hitung, guys. 1 2 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat menonton. Oke, guys, kembali lagi bersama channel Agus Gaming Ace. Ya, di video kali ini saya akan coba nge-push rank di showdown, ya, guys, ya. Karena di showdown itu itunya sistemnya pangkat-pangkatan, ya, guys, ya, dari rookie, pro, all-star, superstar dan sampai legend, ya, guys, ya. Dan hadiahnya juga berbagai macam, ya, guys, ya, dari kartu showdown menambahkan level dan bisa juga mendapatkan emas. Gitu, guys. Dan sini spesialnya saya akan menggunakan player dari season 4, guys. Jadi saya akan pakai pemain saya dari season 4 yang dulu, guys, ya, buat main showdown, ya, guys, ya. Saya juga ini baru tahu, ya, guys, ya, karena showdown ternyata bisa kalian menggunakan player season 4 kalian itu bisa digunakan di showdown, ya, guys. Tetapi nanti kalian lawannya itu bukan player dari season sekarang. Jadi lawannya sama kayak player dari season 4 lagi gitu, guys. Jadi mungkin seru nih, guys, ya. Jadi saya bisa memainkan si player saya yang dari season ke-4, ya, guys, ya. Sebelum itu baiknya kita tekan tombol like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang disediakan oleh channel Agus Gaming, guys, ini, guys. Oke, guys, dan juga saya waktu kemarin sudah mengupload cara, ya, guys, ya, event terbaru dari NBA Live Mobile ini, guys. Jadi eventnya bagus, guys. Jadi buat nambah kuat tim kalian, ya, guys, ya. Jadi nanti kalian bisa milih power forward atau shooting guard. Nanti kalian lebih lanjutnya lihat di video yang saya sudah upload, ya, guys, ya. Silakan tonton aja, guys. Oke, guys, sekarang saya coba main ke showdown, ya, guys, ya. Saya di sini akan nge-push sampai, guys, tapi saya ketika nge-push sampai legend itu mungkin nggak cukup satu video, ya, guys, ya. Nanti saya coba upload aja, ya, guys, ya, nanti di komunitas, ya, guys, ya, di postingan saya kalau saya sudah mencapai apa gitu. Jadi saya sementara saya di sini masih rookie, guys, ya. Masih rookie. Untuk nanti nge-push ke All-Star. Nah, pemain yang aslinya saya kan yang ini, guys, ya. Ketika kalian mau main ke yang player season 4, kalian bisa scroll ke samping, guys, ya. Scroll ke samping ini, guys, ya, tanda samping, ces. Nah, kalian muncul ini pemain season 4, ya, guys, ya. Jadi saya punya Howard dan Harden, ya, guys, ya. Aduh, pemain mantap itu. Sebelum itu saya mau ganti jersey dulu, guys. Ganti jersey. Saya dapat jersey. Kata dapat teman tadi, ya. Dapat dari itu. Beli. Lumayan jersey ini, kita pakai aja. Dengan jersey ini, guys. Nah, ini, guys, yang merah. Mantap nih. Lakers. Oke, kita sudah ganti jersey Lakers dan pelatihnya, guys, ya. Pelatihnya saya ini, guys. Wow, pelatihnya, guys. Kalian bisa pilih pelatihnya yang mana. Saya waktu itu pelatihnya ada pelatih ini, si Care. Coba kita ganti. Masih mending yang tadi, guys. Masih mending yang tadi, guys. Ayo kita ganti lagi yang tadi. Mana? Yang ini. Oke, kita langsung aja ke match-nya, ya, guys, ya. Ke showdown-nya mana, kita lihat showdown. Nah, ini, guys. Oh iya, tadi saya mau ganti itu, guys, James, guys. Sebentar, guys. Aduh, kenapa Johnson? Sorry, bentar, guys. Kita ke sini, kita mau ganti main jadi point guard, ya, guys. Nih, kita coba James jadi point guard.
James. Mana guys? Nah, oke okay, kita ganti. Oke, okay, point guard-nya James guys. Karena James sekarang udah tua guys ya, yang udah umur berapa ya? 37 tahun James guys. Oke, okay, kita cari musuhnya guys. Lawannya 105 guys. Nah, kan saya bilang apa guys? Jadi lawannya sepantar guys. Jadi kalian enggak bisa lawannya yang 80 ke atas gitu kayaknya. Palingan sepantar kayak gini guys tuh. Buset, pakainya monthly master semua di Sultan ini guys. Ini Sultan guys, sumpah kita lawan Sultan guys. Jangan sampai kalah ya guys ya. Kita lawan Sultan, kita play. Aduh, James-nya gila di smell forward. Oke, kita menuju ke pertandingannya. Oke, bagaimana? Oke, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys ya, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan event terbaru atau video terbaru dari Agus Gaming guys, dan bantu channel ini ke 1000 subscriber pertama guys. Bentar lagi guys menyentuh subscriber 1000. Yuk ayo, kita sudah di matchnya guys ya. Howard maju, aduh itu Harden, ayo maju, aduh jangan acak-acakan dong defense-nya, ayo Jonas, aduh 3 point lepas, iya nggak masuk, blok. Ah, masuk dia. Gila, ayo James nih, bawa bola nih James nih. Set. Oke, kita lay up. Masuk. 110 Griffin. Oke, kita guys jangan sampai kalah. Lawan pak kalian pakai kartu 104 ini gampang-gampang susah ya guys ya. Aduh, anjay, masuk lagi tuh James. Gampang-gampang susah kalian main ini guys ya. Main showdown ini dengan menggunakan kartu susun batu gampang-gampang susah. Ah, blok, mampus. Blok. Ah, kau keblokan. Ayo, ketika kita blok langsung aja didang depan muka guys. Yeah, Griffin. Dang, mantap kita dang depan mukanya dia guys. Kita dang depan muka. Oke, kita jaga, kita jaga. Kita jaga, kita steal, coba kita steal, kita coba steal. Aduh, kosong. Kita coba steal. Ayo kita coba steal James, ayo James steal. Ayo kita coba steal. Aduh, shit. Ah. Iya, enggak masuk. Ah, sudah tadi Basil kalang kadang. James Harden 3 point. Harden 3 point. Boom! Masuk, guys. 3 point cantik sekali oleh Harden, guys. Boom boom bang bang. Asik. Ya, guys, ayo. Ya, ya. Di sini ada yang suka nonton IBL nggak guys? Kalau ada yang suka silakan kolom tuh ditulis di kolom komentar guys. Saya juga suka nonton IBL. Sekarang IBL-nya 2022 ya guys ya. IBL terbaru. Sepi. 3 point. Ah, mantap masuk 3 point James. Aduh, jangan masuk. Yes. Kita blok. Cepot. Ah, nggak masuk, nggak masuk. Nggak masuk guys. Aduh, masuk guys. Masuk apa enggak tadi guys? Enggak masuk guys. Ayo ambil 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 ambil. Aduh gimana ini? Kita blok. Cepot. Ah, enggak masuk, enggak masuk. Enggak masuk guys. Aduh, masuk guys. Masuk apa enggak tadi guys? Enggak masuk guys. Ayo ambil 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 ambil. Aduh gimana ini? Yes, enggak masuk guys. Keblok. Sangat easy sekali guys. Ayo kita coba, kita semoga aja menang ya guys ya. Masuk. Oke, masuk. Jonas mid range shoot. Kita defend, kita press. Aduh, aduh, jangan sampai loncat. Iya, blok. Iya. Asem, masuk lagi, guys. Aduh, saya rame sendiri. Kita Jonas. Oke, 3 point. Aduh, blok. Aduh, blok. Sorry, sorry. Tapi mendapat kita, guys. Dapat kita. Ayo, dapat. Ah, dapat musuh, guys. Aduh, ternyata dapat musuh. Ayo kita coba defend. Blok. Ah, nggak masuk, mampus kau ya. Ini guanya saya nih, jago 3 point. Ih, 3 point aja coba. Yes. Yes, sir. Masuk lagi. Kita bantai musuh, guys ya. Apa nanti kita musuhnya pas lawan si kita kebantai.
Lihat kita coba. Iya. Masuk bagus aja, guys. Waktunya 5 4 3 point James. Cus. Dang. Ah, kita gak berhasil masuk, guys. Kita coba lihat menang siapa kita ya dari tim lawan, guys. Oke, kita coba menang siapa, guys ya. Semoga kita menang, guys. Ya. Yes, kita menang, guys. Kita habis kebantai musuhnya, kita bantai musuhnya. Coba kita menang. Ya, kita menang. Beda, wow, jauh sekali bedanya, guys. Sangat cantik, guys. Kita menang, guys. Jadi gitu, guys, main di Showdown menggunakan player season 4 ya, guys ya. Jadi gampang-gampang sulit ya, guys ya. Jadi lawannya itu sepantar jadinya gitu, guys. Kalau yang belum tahu kalian bisa main season 4. Playernya bisa dimainkan di Showdown. Nah, nanti ini kalian saya juga baru tahu, guys ya. Jadi pemain Showdown season 4 itu bisa di player ya dari season 4 itu bisa dimainkan di Showdown, guys ya. Itu. Jadi keren, guys. Keren sih menurut saya ini, guys. Jadi seperti itu aja, guys ya. Hari ini nge-push rank, saya akan lanjut lagi push rank, tapi saya sudahkan saja video sampai di sini. Kalau saya lanjut mungkin videonya 1 jam ya, guys ya. 1 jam bisa lebih, guys. Oke, sekian aja video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Agus Gaming, guys. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, guys, yang bagi yang mau gabung klub silakan gabung klub aja, guys ya. Tapi ini masih full slot ya, guys ya. Nanti kalau udah ada slot lagi buat gabung, silakan gabung aja, guys. Pintu terbuka lebar-lebar untuk kalian. Jangan malu-malu, guys. Oke. Dan juga tonton video lainnya yang dibikin oleh saya, guys ya, di channel Agus Gaming, guys. Silakan dilihat aja, guys ya. Kalian scroll-scroll atau kalian tonton, oke. Oke, guys. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.